Ini sebenarnya pemain bola kesukaan lu itu siapa, Jun? Hai. Kenapa lu sana tadi? Ini pemain bola kesukaan gua tiba. Hai, mau join boleh enggak? Karena dari ketiga cewek ini yang paling saya senang sama dia itu. Sama si Fatu ini. Saya senang bener lihat dia. Berbeda. Tutup. Oh, bisa enggak? Gimana, Wan? Aduh. Woi, kasar. Kasar. Pokoknya kalau udah sama Mohan, kita harus semangat menyemangatkan diri sendiri, membangkitkan mental sendiri. Kita harus kuat sebagai manusia. Apa ya? Mohan cocok jadi presenter. Gue yakin gak bakal ada yang paham kalau dia jadi presenter. Beruang datang ke tempat piknik dan lihat mayat, lalu beruang harus buktiin mayat ini hidup atau mati dengan cara apapun. Nah, yang ketahuan hidup, ikutan jadi beruang. Mati. Kanatanya seru banget. Kanatanya tuh kasih kita kayak games-games yang kayak, oh, kayak lucu banget ya menurut aku. Ya itu yang aku bilang, kita kenapa bisa balik lagi kayak syuting setelah sekian lama gak ketemu tuh karena banget. Ini. Terus? Oh, mana tuh? Oh, pipi Fatu, gemes banget, kenyal-kenyal. Bisa ada ini gue, helm. San, maafin ya San ya. Sampai keringat. Tapi dia kenapa sih? Kayak dari tadi kan kayak gak apa-apa kan? Gak ada masalah apa-apa. Terus tiba-tiba pas disuruh, pas yang bagian ini langsung kayak gugup gitu, oh, ngomong apa? Jadi juga kalau feeling aku sih sebenarnya karena dia takut harus nembak. Siapa? Oh. Mohan itu tipenya itu kayak Fatu banget. Ya enggak, Han? Oh. Lewat. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ada orang. Ngomongin saya ya? Enggak. Dia keringetan loh jidatnya. Keringetan. Enggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ya. Tapi itu kelihatan jidatnya keringetan pas udah ngebahas nembak nih kayak. Lihat deh mukanya deh.